Persebaya Surabaya akhirnya sukses mengalahkan PSIS Semarang dalam laga persahabatan di Gelora Bung Tomo Surabaya Minggu sore. Dalam pertandingan itu, gol penalti Rahmat Irianto menyelamatkan muka Persebaya dari Laskar Syekh Siti Jenar dengan skor 1-0. Di depan 50.000 lebih, bonek mania Persebaya Surabaya tampil agresif sejak peluit kick-off dibunyikan. Ketatnya pertahanan PSIS Semarang membuat setiap upaya serangan yang dibangun oleh Mat Halil dan kawan-kawan selalu kandas di pertiga lapangan. Bahkan peluang tendangan bebas, Ridwan Awaludin yang sempat masuk ke dalam garis gawang juga kandas saat wasit tidak menyatakan bola tersebut masuk. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Namun Persebaya berhasil menunjukkan tajinya di pertandingan babak kedua yang akhirnya unggul melalui eksekusi penalti Rahmat Irianto pada menit ke-81 setelah Abdul Aziz dijatuhkan di kotak penalti oleh pemain belakang PSIS Semarang. Hingga peluit panjang tanda pertandingan berakhir, tidak ada lagi gol tambahan. Skor 1-0 menutup laga uji coba dengan kemenangan tim bajul ijo Persebaya Surabaya. Dengan kemenangan ini, Persebaya Surabaya berhasil membalas kekalahannya pada pertandingan pertama yang digelar di Stadion Jatidiri Semarang minggu lalu. Tribrata Purnawanto, Surabaya.